Halo bosku, kalau biasanya ya, kedatangan produk baru lagi masih hampir sama seperti yang kemarin, anggur intisari ya. Kalau yang kemarin anggur hijau yang rasanya mirip api, kemudian ini anggur merah dari intisari, anggur ginseng. Kalau dari segi kemasan bagus, bentuk botol sama. Kemudian dari segi apa ini, segel ada logo anggur ginseng warna coklat ya. Untuk volume satu botol 620 ml, kandungan alkohol 19,7%. Untuk harga sama, istilahnya anggur-angguran versi BPJS harganya paling murah. Untuk komposisi hasil fermentasi buah anggur merah 70%, spirit anggur, air gula pasir, dan ekstrak panah ginseng. Tidak dianjurkan penggunaannya pada penderita hipertensi dan diabetes, tidak boleh dikonsumsi melebihi dosis yang dianjurkan. Jadi ini jamu ya. Tertulis jangan diterima jika segel atau tutup rusak. Di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum. Ini tulisannya agak kurang. Diproduksi oleh PT Savana serta apa? Semarang ya, diproduksi di Semarang, Bepom RI tentunya, terus ya. Langsung saja kita buka. Tariannya ternyata botolnya warnanya hijau juga tuh, tutupnya juga hijau. Kalau aromanya apa ya, sedikit nyengak, nyengaknya bu ya, tajam kayak anggur merah yang cool. Kayak anggur merah cool tapi lebih pahit. Tapi untuk harganya kurang lebih selisih berapa ya, sama anggur merah itu kalau nggak salah selisih 5.000 atau 10.000, yang pasti ini lebih murah. Kalau rasa apa ya, 11-12 sih. Mungkin kalau disuruh milih antara yang merah sama yang hijau, saya lebih milih yang hijau.